Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan rakaat sembahyang tarawih. Apakah kedudukan yang sebenar yang paling afdal untuk kita menunaikan sembahyang tarawih? Adakah 20 atau? Bagaimana tentang kedudukan rakaat sembahyang tarawih yang mana yang lebih afdal? Tengku. Jadi sejak bila orang Melayu tidak pandai mengira, tidak pandai menyukat dan menghitung, mana boleh 12 sama dengan 20? Kalau seandainya ada yang beranggapan bahwasanya 12 atau 11 itu lebih banyak daripada 20, itu kita kena rawat dulu kesehatannya. Jadi kita kena bagi taklimat, kita bagi kursus, kita bagi pengajaran intensif supaya dapat membedakan antara 11 dengan 20, antara 20 dengan 30, antara 30 dengan 100. Sekarang, Masya Allah, Tabarakallah, kalau dulu mungkin tidak kedengaran, tapi sekarang ternyata masih ada lagi di kalangan masyarakat dunia, yaitu di tarikh, yang sembahyang tarawihnya pada tiap malam bulan Ramadan, itu rakaat mereka tidak kurang daripada 100 rakaat. Jadi kita jadwalkan di sini ada surah Al-Hakim, satu. Ada surah Al-Hakim, dua. Ada surah Al-Hikmah, tiga. Ada surah Al-Hukum, empat. Ada soal surau al-mahkum, lima. Mahkum, hakam, hakim, hakim, rahmah atau hikmah. Kalau tak ada, cari sendirilah di mana yang selebihnya. Tapi hakim dengan hikmah sudah ada. Kawasan sini. Hakim yang ini, hikmah ada di kawasan sini juga. Hakam itu di mana, Syekh? Cari sendiri. Mahkum di mana? Cari sendiri. Hakim di mana? Jadi kita buat waktu macam ni. Isya masuk pada pukul 8.45, selesai Isya pada pukul 9. Maka Masjid Al-Hakim atau Surah Hakim menjadwalkan 9-10 di sini. Hikmah 10-11, sementara dengan Hakim 11-12, sedangkan dengan Masjid Al-Mahkum 12-1, ada satu buah masjid lagi yang namanya Masjid Hikmah, masjid apa yang tidak kita sebut tadi itu daripada 1 sampai kepada pukul 2. Jadi, sehingga pada saat ada di antara daripada kita-kita mungkin lagi sibuk atau seperti apa, maka tak boleh salat daripada pukul 9-10 di Masjid Hakim, dia akan berpindah pada Masjid Hikmah yang tarawihnya daripada 10-11. Tak boleh dia pindah daripada masjid sana kepada Masjid Al-Hakim yang tarawihnya pada pukul 11-12. Dan ada di antara daripada mereka yang mudah mandi daripada masjid ke masjid, daripada Masjid Hakim kepada Masjid Hikmah, Hakim, Mahkum, atau juga dengan Mahkum alaihi, lima buah masjid yang didatangi sehingga sampai jumlah rakaatnya 100 rakaat. Kita masih mempertegakkan yang sedikit tadi itu lagi 11 yang lebih abdul, jelas lah yang 11 itu kurang abdul. Kenapa? Dari sudut penamaan pun dia bukan salat tarawih, sebab yang ditanyakan kepada Sayyidatuna Aisyah bukan tentang salat tarawih, yang ditanyakan bagaimana sembahyang Nabi kita di bulan Ramadan. Jadi kata Sayyidatuna Aisyah, maka Rasulullah SAW yaitu fi Ramadan wa nabi ghairi, Nabi kita tidak pernah melebihkan pada bulan Ramadan atau juga di bulan-bulan lainnya daripada 11 rakaat. Kita tahu dan pasti tengku yang 11 rakaat itu adalah sembahyang tarawih, sembahyang witir atau tahajud. Sebab itu yang nanti kita kerjakan pada malam-malam yang sebelumnya dan juga pada malam-malam yang setelahnya. Jadi yang 11 itu bukan tarawih. Yang kita masalahkan sekarang salat tarawih. Apakah 20 rakaat ataupun juga 36 rakaat ataupun juga lebih daripada itu seperti 100 rakaat di tarikh Yaman. Jadi pertanyaan yang ditanyakan oleh Sayyidatuna, yang ditanyakan kepada Sayyidatuna Aisyah, itu sama sekali hadis tersebut tidak sesuai untuk dijadikan hujah dan dalil untuk memastikan jumlah bilangan salat tarawih itu 11 rakaat. Sebab pertanyaan itu bukan menjurus dan bukan mengarah kepada sembahyang sunat tarawih. Tapi yang ditanyakan tentang afdalnya mana yang lebih afdal, bagi orang sakit yang paling afdal itu yang 11 rakaat. Bagi kita orang sehat, kalau kita sampai 20 rakaat, kita tambah sirisma, tambah batu dan juga masuk angin. Jadi bagi orang yang wudhu yang paling afdal 11 rakaat. Tapi bagi orang yang akan terbang pada pukul 8.15 menit, afdalnya sembahyang tarawih 2 rakaat saja. Jadi macam Tuhan ikut keadaan. Bagi dia lebih bijak.
Nabi kita kata man qoma Ramadan, para siapa bangkit melaksanakan ibadah sembahyang di bulan Ramadan, imanan wahdi sahabat, wabila rahmat takat dan amin dambe. Kalau 20 dengan 11 pasti, dan pasti yang 20 lebih afdal. Kenapa? Sebab itu mendapatkan kesepakatan daripada para sahabat semuanya di zaman Khalifah Umar. Kalau untuk yang lebih afdal untuk individu, maka yang lebih afdal itu adalah yang termampu untuk kita laksanakan dengan penuh khasyah dan tadarus ikhlas karena Allah. Jadi insya Allah mungkin-mungkin saja yang hanya setakat 2 rakaat tarawih saja kita laksanakan, 4 kali salam atau juga 2 kali salam, 2 berarti 4, itu mungkin lebih afdal daripada yang 20 karena ada kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakannya. Tapi macam mana pun yang 23 rakaat dengan witir itu sudah mendapatkan kesepakatan daripada ulama-ulama mengatakan hukum hakam yang dalilnya ijma itu lebih kuat daripada hukum hakam yang dalilnya Al-Qur'an dan hadis. Itu baru. Jadi yang tadi itu hadis Sayyidatuna Aisyah, yang ini ijma daripada ulama. Sebab kenapa? Sebab adanya ijma itu pun juga berlandasan kepada Al-Qur'an dan hadis. Oke, yang lain